Nah guys, kita main game baru guys. Ini Virtual Villagers 2 guys. Jadi kita langkah pertama memilih penduduk guys. Kita pilih yang cantik dan tampan guys. 2 laki-laki, 2 perempuan, dan 1 anak kecil guys. Biar rame guys desa kita guys. Nah ini nanti ada bapak-bapak tua bertongkat guys menjelaskan kita tentang desa Isola ini guys. Jadi namanya Isola guys, dia kasih kita ini guys panduan permainan pertama guys, dan sekaligus membantu kita untuk menyelesaikan puzzle pertama guys. Nah ini satu penduduk aku ya, atau namanya Toga, coba mengambil kelapa guys biar kita tidak mati kelaparan guys. Nah ini ya, sekarang suruh kita untuk suruh penduduk kita ini belajar guys biar kita dapat 10 poin guys, biar kita kaya guys. Di bagian bawah ini adalah teknologi part ya, jadi sini kita bisa beli teknologi guys pakai 10 poin guys. Nah sekarang kita akan menyelesaikan puzzle 1 guys. Jadi kita ambil dulu sabuk kelapa ini guys, yang di sini guys. Ini ya, tuh sudah mengambil sabuk kelapa guys. Nah selanjutnya ini ya, tuh kita suruh ambil kayu bakar guys. Nah selanjutnya guys, kita suruh ya untuk menyalakan api guys. Nah di sini bapak tua ini suruh kita buka tempat puzzle guys. Puzzle satu ini dia akan membantu kita menyelesaikannya guys. Nah bagian kanan ini guys, yang ada tanda panah itu, kita bisa melihat skill penduduk kita guys. Dan sekarang kita disuruh memilih skill penduduk kita dengan skin necklace guys. Nah satu kali spin ini kita menghabiskan 3 lapis pun guys. Nah langkah terakhir ini guys, kita memperbaiki rumah bercinta guys. Jadi kita ambil mini tuh, yang laki-laki 2 tuh, dan mereka tidak malas guys. Jadi mereka kita suruh perbaiki ini, kita punya rumah bercinta guys. Rumahnya sudah jadi guys, cantik guys. Nah si bapak tua bertongkat ini mengajari kita bagaimana kita memperbanyak penduduk guys. Jadi dia mengajari kita bagaimana kita membuat anak guys. Jadi kita harus mendekatkan 2 sidoli guys, penduduk laki-laki dan perempuan, untuk bisa bikin anak guys. Nah mereka ini sudah sembunyi di rumah bercinta guys, tapi percobaan pertama biasanya tidak berhasil guys. Oke guys, ini ada iklan guys, kalau ada iklan di skip saja guys.
Nah guys, puzzle satu complete guys. Kita dapat 3 lava stone guys. Jadi guys, sekarang kita mau menyelesaikan puzzle kedua guys. Tunggu guys, dia dapat hadiah guys, 100 makanan guys. Jadi kita tidak pusing kelaparan guys. Lanjut guys, tahap pertama itu kita ambil kayu guys. Nah ya, so ini kita suruh ambil kayu guys untuk menyelesaikan puzzle kedua guys. Ini kayu pertama guys. Nah ini kita suruh ambil kayu kedua guys. Ini kayu kedua untuk puzzle-nya guys. Sementara itu kita suruh penduduk lain belajar guys, biar kita dapat tips point guys, biar kita kaya guys. Di atas itu kayu ketiga guys. Nah, oh sudah mau menaruh kayu kedua ya. Tapi ini ternyata di situ udah ada 2 kayu ya. Jadi ini kita langsung aja memperbaiki dock, yaitu jembatan kecil guys di pinggir laut ini guys. Okay guys, puzzle 2 complete guys, dock complete. Nah kita dapat lagi nih guys, lava stone guys, 3 guys. Ini setiap puzzle complete ada iklan guys, skip aja langsung guys. Nah kita dapat 3 lava stone guys. Sekarang saatnya menyelesaikan puzzle ketiga guys. Untuk puzzle ketiga ini kita butuh adaptor wizard. Nah ini ya, toh sudah jadi adaptor wizard, tapi kita butuh juga adaptor building guys. Nah tahap satunya guys untuk puzzle ketiga adalah menggambar plan ya, jadi rencana guys, kita harus menggambar pola rencananya guys. Nah ini ya, tuh sudah menggambarnya guys. Untuk menggambar pola ini kita butuh adaptor wizard guys. Nah tahap selanjutnya guys, kita suruh saja dulu yang lain belajar ya, biar kita cepat dapat uang, biar kita kaya guys. Ini nah, akhirnya kita suruh Yahto ini melanjutkan pekerjaannya, tapi ternyata ini membutuhkan minimal adapter building guys. Jadi kita coba lihat Yahto ini, ternyata dia tidak punya adapter building guys. Okay guys, kita suruh dulu dia membangun ini guys. Coba membangun closing hut guys. Ternyata belum bisa guys, karena dia tidak ada adaptor building guys. Oke lah guys, kita spinkan saja dia pakai lava stone. Semoga dia beruntung guys. Ternyata dia tidak dapat lah, dia dapat double maximal egg guys. Tak berguna lah. Coba ini, yang satunya nih, kita spinkan dia. Dia dapat apa ini? Tak berguna juga, dapat getter sama farming aja lah ini. Habis lah pastun aku, kita cari saja. Oh ini ada ya, ini kiri dia punya adapter building guys, kiri guys ada nampaknya ini, kita harus tambahkan dia guys.
Eh, apa guna ini? Kepala besar. Tidak berguna, guys. Spin lagi, guys. Nanti dia jelek, guys, kalau kepalanya besar, guys. Spin lagi, guys. Dapat apa ini kiri ini? Double speed. Oh, double speed. Tak apalah, lumayan lah ya, daripada kepala besar tuh. Cari lagi yang lain. Kalau yang ini kita spinin, dia dapat apa ini? Aduh. Nah, baru ini dapat ini, adaptable building ini. Ayo kita membangun, guys. Membangun rumah di tahap ketiga, guys. Ini kayaknya Isola ini, dia punya penduduk terbalik, eh. Masa perempuan disuruh bertukang-tukang, yang laki-laki tidak bisa bertukang. Eh, Yahto, kamu tidak berguna. Kamu belajar saja, cari uang untuk saya, supaya kita dapat tipuan yang banyak. Ah, dua satu, eh. Dia tidak ada guna ini, dua satu laki-laki. Eh. Nah, ini kita suruh kiri juga. Ini memang nampaknya ini Isola ini terbalik, ya. Yang perempuan bertukang-tukang, guys. Yang laki-laki belajar, guys. Biar dapat uang yang banyak, guys. Kids point kita harus banyak, guys. Kita mau beli teknologi, guys. Oke, guys. Kita perhatikan si perempuan ini. Kita awasilah mereka. Siapa tahu mereka malas, ya. Nah, tak boleh malas-malas ini. Kalian harus bertukang. Ini kita harus tetap awasi, guys, karena perempuan-perempuan ini kadang melamun, guys. Jadi lama lah nanti jadinya ini rumahku, eh. Cepat, eh. Bukan melamun lagi, nih. Eh, cepat perbaiki itu, eh. 91% nih. Tadi ini kutunggu lapangannya. Ada jamur, guys. Kita suruh lah anak kecil ini. Enak tuh, ada jamur. Lumayan, cadangan makanan, guys. Biar kita tidak kelaparan. Oh, ternyata power harusnya terblok, guys. Lavanya terblok, guys. Nah, rumahnya sudah jadi, guys. Kalau rumah jadi ini, karena mereka sudah tidak ada kerjaan, guys. Kita suruh saja mereka untuk belajar, eh. Biar saya dapat diskon yang banyak, guys. Belajar kok cepat, eh. Biar saya dapat diskon yang banyak. Saya bisa beli teknologi, eh, kak, eh. Tahap lahir, guys, yaitu membuka jalur lava, guys. Kita butuh si Yahto ini, guys. Kita ambil lagi dia, suruh dia kerja, guys. Mengambil tulang tua, guys. Jadi tulang benulang, guys. Kita ambil satu, guys. Biar kita bisa bikin semacam kampak, guys. Kampak, kapak, kapak, guys. Nah, ini ya tuh bawa ke meja, guys. Meja construction, guys. Dia mau memulai ritual membuat kapak, guys. Eh, mana kue? Bikinlah cepat itu, eh. Nah, ini, guys. Dia sudah membuat, guys.
sudah membuat kakak. Hah? Nah, sekarang ini ya, tuh sudah berusaha membuka jalur lava, guys. Nah, ini dia pergi ke jalur lava untuk berusaha mencangkul-cangkul, guys. Dia sudah mencangkul-cangkul, guys. Bentar lagi puzzle tahap 3 kita selesai, guys. Nah, ini sudah terbuka, guys. Nah, komplit sudah, guys. Muncul sudah ini, bapak tua bertongkat, guys. Kita diarahkan ini, guys, menjelaskan tentang kegunaan crafting hut, yaitu rumah karya, guys. Jadi kita ambil ini dulu, ember ya, ember, semacam ember ya. Kita suruhlah perempuan ini kiri, ini kiri, ambil cepat itu ya. Kiri sudah berusaha mengambil apa ini, air kayaknya ya. Dia mau mengambil air, guys. Jadi kiri sudah mengambil air, guys. Kita sudah dapat persediaan air, guys. Ini bapak tua sudah bilang, guys. Ah, dia mengarahkan kita untuk membawa si kiri ini ke gua, guys. Mengambil para bebatuan, guys. Jadi kita mencari bebatuan, guys, untuk research, guys. Nah, sekarang kita klik lagi ke rumah karya, guys. Jadi kita berkarya di sini, guys. Mencampur adukkan, guys. Ini bapak tua suruh kita untuk mempercepat, guys. Jadi kita pakailah kita punya lava stone ini, guys, untuk mempercepat, guys. 3 lava stone, guys. Klik aja langsung, guys. Nah, kita dapat oil, guys. Ada iklan, guys. Klik aja langsung, guys. Tidak usah nonton, guys, iklannya, guys, biar dia tidak laku, guys. Kita dapat oil, guys. Oke, guys, tutup dulu, guys. Nah, ini kita disuruh mengklik, guys. Sudah kita klik, guys. Ini masuk ke tahap keempat ya, ini bagian tahap keempat juga, guys, buat apa, patung kraken itu, guys. Jadi kita ambil oil ini, guys. Nah, oil sudah diambil sama si kiri, guys. Sementara itu si bapak-bapak tua ini menjelaskan kalau kita bisa menjual, guys. Kita bisa menjual di kapal pedagang ini, guys, yang ada di jembatan, guys. Kita ikuti dulu instruksi bapak tua ini, guys. Jadi, guys, kita bayar 5 lava stone, guys, untuk mempercepat kapalnya kembali, guys. Kita kembali ke kiri, guys. Jadi ini sebagian langkah tahap puzzle keempat ya, guys, patung kraken, guys. Tapi nanti saja, guys, next episode, guys. Guys, situ, guys, sudah ditaruh oilnya, guys. Oke, guys, karena tahap ketiga kita sudah jadi, guys, kita suruh semua penduduk kita kembali belajar, guys, biar saya tambah kaya, guys. Fungsi elang itu ya, itu elang bisa mempercepat 2 kali mode ya. Hey, bisa, guys, kita suruh semua penduduk kita belajar, guys. Lihat, ambil lava stone, guys. Iklan lagi, guys, skip aja, guys, langsung, guys. Ya, kita ambil lava stone, guys. Puzzle 3 kita komplit, guys. Oke, guys. Sampai sini dulu aja, guys.
Jadi sebelum saya tutup, saya suruhlah semua penduduk belajar, guys. See you next video, guys.